Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Raja Permaisuri Bainun Ipoh, Muhammad Daniel Haikal Muhammad Sauji, 17 tahun muncul juara pertandingan akhir pidato diraja Bahasa Melayu sempena ulang tahun Keputusan Sultan Perak tahun 2016. Sementara itu, Kediran Amarisha, 17 tahun dari SMK Methodist Ipoh, memenangi pertandingan pidato Bahasa Inggeris. Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah berangkat menyaksikan pertandingan dan kemudiannya menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Berangkat sama Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zara Salim. Johan bagi pertandingan akhir membawa pulang hadiah wang tunai RM750 berserta piala, manakala pemenang tempat kedua membawa pulang RM600 serta trofi dan ketiga RM500 dan trofi. Kesemua peserta merupakan pembidato kategori sekolah menengah. Turut hadir Menteri Besar Perak Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Timbalan Menteri Pendidikan Dato' P. Kalamandaden.